Halo saudaraku, jumpa lagi bersama channel yang lengkap dan keren ini. Ya, hari ini kita akan menuju wisata Batu Soon yang letaknya berada di kaki Gunung Ijen. Ya, saya berangkat via Pasar Cermi. Oke, biar nggak lama-lama saya mau jos ya, mau tancap gas. Tapi kalian jangan mengikuti caranya saya dalam berkendara, karena keselamatan untuk diri sendiri dan orang lain itu yang utama. Setiap orang mempunyai cara masing-masing dalam melajukan kendaraannya, dan cara saya adalah videonya yang dipercepat kalau kendaraannya tetap lari 40 km per jam. Oke. Oke, sampai sini kita pelan-pelan, kita berhenti karena di sini ada pemandangan yang sangat bagus. Oke, sebelum nyampe ke Batu Soon, kalian lihat dulu di sini, di belakang sini ada pemandangan yang sangat bagus. Jadi kalian bisa mengambil gambar dari belakang pohon jati ini. Tempatnya ada di sini. Ini dia pemandangannya, ada tebing dan batuan yang sangat bagus sekali. Cocok sekali kalau kalian mau ngevlog atau mau mengabadikannya. Sampai di sini, lihat, perhatikan posisinya di belakang pohon-pohon jati sini. Oke, kita sekarang lanjut berangkat ke atas agar sampai ke lokasi objek wisata Batu Soon. Ini dia, kita sudah memasuki gerbang pertama, pintu masuk ya. Sebelah kanan ada pos tiket. Untuk tarif tiketnya orang dewasa 5.000 dan untuk parkir motornya hanya 2.000. Mari kita lanjut menuju lokasi. Sepertinya kita sudah mencapai pintu lokasi. Dan ini dia nama ikonnya, Ijen Geopark. Kita sudah memasuki lokasi wisata. Untuk teman-teman yang kangen, mungkin yang dekat sini atau teman-teman yang belum sampai, saya akan suguhkan pemandangannya, jadi kalian tinggal menonton. Kita atur dulu kita mau mulai dari mana. Jadi kita akan ambil dari jembatan view pertama. Ini jembatan view pertama, letaknya berada di area wisata, jadi kita bisa melihat ke belakang sini ya, pemandangan yang menjadi ikon Batu Soon. Oke, parkirannya cukup luas sekali dan ada tempat informasi ya. Kalau ingin bertanya, ada kantor informasinya, ada tempat bermain anak juga. Lengkap ya, saudaraku di sini. Saya berdiri tepat di view pertama, jadi saya akan lanjut ke view kedua, ketiga, dan ada keempat yang terakhir yang sangat bagus sekali. Mari kita lanjut. Ini adalah view kedua, jadi bisa melihat ke objek. Dan ini adalah view ketiga, cukup ekstrim. Dan ini masih baru dibangun, masih dalam tahap pembangunan dan belum rampung.
Jadi kalau kalian sampai ke sini, hati-hati. Jembatannya dari besi semua dan di bawah itu jurang. Sekarang kita lanjut menuju view keempat. Ini adalah jembatan view keempat. Jadi dari sini kita bisa melihat semuanya dari ketinggian. Dan di belakang saya itu pemandangan yang sangat indah sekali. Kalian dari sini bisa melihat semuanya. Dan sebentar lagi kita akan turun ke batu yang ada di bawah itu. Sangat indah sekali. Sampai di sini dulu, hari sudah mulai sore. Semoga kalian bisa sampai ke tempat-tempat wisata bersama keluarga tercinta. Dan yang lebih utama, kalian adalah sehat dulu dan ditambah rezekinya. Amin.